di Insert Pagi. Pemirsa, pasangan yang menikah di tanggal 6 September 2014 ada Donita dan juga Adi Nugroho lagi happy-happy-nya banget ya. Ini benar-benar aku senang banget dengan pasangan ini, dengan pasangan sahabat aku ini ya. Apalagi kemarin juga nih sang buah hati Suarga ini sudah mencapai usia yang 1 tahun. Selamat ulang tahun Suarga. Ulang tahunnya katanya seru banget karena bersama anak-anak dari Yayasan Yatim Piatu. Betul sekali. Kemudian pastinya ini dari kecil udah diajarkan untuk berbagi. Benar. Iya, jadi memang katanya kemarin juga dilakukan pengajian, terus juga ada tiup lilin. Aduh, ini jadi ramai-ramai kebersamaannya ini semuanya untuk berbagi ya. Nah, kita mau lihat bagaimana kebahagiaan dari Donita dan juga Adi Nugroho bersama Suarga selengkapnya. Langsung saja ini berikut dia. Informasi Happy untuk birthday. Anda. Genap setahun usia Alfa Rizky Atari Suarga Nugroho, putra sematawayang pasangan Donita dan Adi Nugroho. Hari Sabtu kemarin, Donita dan Adi menggelar perayaan ulang tahun buah cinta mereka. Serangkaian acara digelar antara lain pengajian serta peniupan lilin ulang tahun. Hadir dalam acara membahagiakan itu, sejumlah anak yatim piatu serta keluarga terdekat. Kita Ataris Alvaris Suarga Nugroho yang akrab dipanggil dengan Suarga ulang tahun ke yang ke-1. Iya. Ya. Keringetan. Alhamdulillah ulang tahun ke-1 ya sayang ya. Alhamdulillah. Acaranya sih sebenarnya cuman doa bareng terus deh gitu. Cuman kumpul keluarga dekat aja gitu. Dan kita mengundang untuk doa bareng sama adik-adik dari yayasan, memang sudah barengan sama kita juga sudah lama gitu, kan ngedoain dari dulu gitu, jadi kita ngedoain aja. Mas Popai, sebenarnya kan karena pas lagi umur 11 bulan kita sempat foto smash cake gitu kan, gitu temanya Popai, kenapa mesti Popai? Popai kan orang hebat lah, jagoan, terus begitu pembela kebenaran. Walaupun kita ada tuh fotonya. Jadi Suarga Popainya, mamanya Olive-nya, Popainya Bruto. Popainya yang jahat, gak enak bener. Gitu. Jadi karena pas meskeknya itu, jadi udah deh kayaknya mendingan ini aja deh, samain aja deh semua gitu. Pas ulang tahunnya temanya Popeye dan merah biru. Setahun usia Suarga, Donita dan Adi suaminya nampak senang dan bangga melihat perkembangan jagoan kecilnya. Ya, memang banyak yang sudah bisa dilakukan Suarga, seperti mulai belajar berjalan, sudah mulai bawel menanyakan banyak hal kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah lah, kayak tadi udah bisa diri lama gitu ya. Jalan masih udah 5 langkah sih bisa ya, 3-5 langkah. Cuman dia masih kadang kurang percaya diri aja gitu. Kalau misalkan gak sadar kayak jalan ya, terus nanti kalau udah giliran sadar gitu dia buru-buru yang pegangan, cari pegangan apa gitu, panik. Sebenarnya mungkin bisa, tapi dia masih belum percaya diri aja. Dan dia tuh kalau sempat ngobrol sama dokter, peduli akan keselamatannya agak berlebih. Jadi misalkan lagi berdiri gitu, terus dia mau jatuh, dia bukan yang jatuh yang blok gitu, tapi dia pasti turunin tuh tangannya dulu atau apanya gitu ya sayangnya. Gitu, udah mulai bawel juga ya, ngikutin. Jadi kalau kita ngomong apa harus hati-hati, soalnya udah mulai, kalau kita ngomong apa ngikutin. Terus apa-apa sekarang nanya, misalkan kayak tadi dia selalu nanya, itu apa? Siapa? Siapa? Kayak gitu. Jadi kita memang harus... Udah mulai banyak mau tahunya lah. Iya.
Sebagai orang tua yang memperhatikan pendidikan dini, Donita dan Adi ternyata sudah memasukkan Suarga ke sekolah. Sejak usia 9 bulan, Suarga rupanya sudah dikenalkan dengan dunia sekolah dan bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Awalnya les berenang dulu, terus begitu sempat trial-trial berapa tempat, terus akhirnya pilih sekolah. Maksudnya sekolah sebenarnya lebih ke kayak menerapkan siklus kebiasaan aja gitu loh. Kalau nanti tuh ada sekolah loh gitu. Karena kan kalau bayi gini jam tidurnya masih berantakan. Misalkan pagi habis makan dia tidur, nanti dia makan dia tidur apa gitu. Nah sekarang tuh Suarga tuh udah, kenapa kayak sekarang tuh syukurannya jam segini, karena ini jam onnya Suarga. Kan Suarga tuh sekolah dari 10:30 sampai jam 12-an gitu. Nah jadi disesuaikan sama jam onnya Suarga. Kalau enggak nanti dia rewel, karena apapun yang terjadi kita yang besar harus mengikuti jam anak bayi kan, gak bisa bayi yang ikutin jam kita. Tapi diajarkan sedikit demi sedikit gimana caranya supaya Suarga juga punya ritme jam yang teratur lah. Ngomong apa ngikutin, terus apa-apa sekarang nanya. Misalkan kayak tadi dia selalu nanya, itu apa? Siapa? Apa, siapa, kayak gitu. Jadi kita memang harus udah mulai banyak mau tahunya lah. Iya. Sebagai orang tua yang memperhatikan pendidikan dini, Donita dan Adi ternyata sudah memasukkan Suarga ke sekolah. Sejak usia 9 bulan, Suarga rupanya sudah dikenalkan dengan dunia sekolah dan bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Awalnya les berenang dulu, terus begitu sempat trial-trial berapa tempat, terus akhirnya pilih sekolah. Maksudnya sekolah sebenarnya lebih ke kayak menerapkan siklus kebiasaan aja gitu loh. Kalau nanti tuh ada sekolah loh gitu. Karena kan kalau bayi gini jam tidurnya masih berantakan. Misalkan pagi habis makan dia tidur, nanti dia makan dia tidur apa gitu. Nah sekarang tuh Suarga tuh udah, kenapa kayak sekarang tuh syukurannya jam segini, karena ini jam onnya Suarga. Kan Suarga tuh sekolah dari 10:30 sampai jam 12-an gitu. Nah jadi disesuaikan sama jam onnya Suarga. Kalau enggak nanti dia rewel, karena apapun yang terjadi kita yang besar harus mengikuti jam anak bayi kan, gak bisa bayi yang ikutin jam kita. Tapi diajarkan sedikit demi sedikit gimana caranya supaya Suarga juga punya ritme jam yang teratur lah. Selamat buat Men. Selamat juga buat Dona. Kamu manggil Men siapa? Mas Adi Nugroho, Men. Oh, aku manggil Donita Dona soalnya. Karena teman dari kecil aku ya. Aku teman dari kecil, teman Dona dari zaman dulu. Selamat ya. Sayang. Aduh, ternyata sekarang mereka udah bahagia. Kemudian juga banget. Udah punya Suarga. Udah 1 tahun, selamat sekali lagi ya. Ya, selamat ulang tahun buat Suarga. Semoga menjadi harapan orang tua dan keluarga besarnya ya. Amin. Dan berikutnya kalau ngomongin yang masih kecil tapi fansnya udah banyak. Sebenarnya tanpa kita sebutin namanya siapa, kalau memang ngefans banget dan tahu dia lahir di tanggal 15 Agustus, pasti tahu baby siapa ini. Ini baby Rafathar ya. Nah benar, baby Rafathar. Aduh, kita kalah sama baby Rafathar. Kalah banget ya. Kalah jauh kalahnya. Jauh banget, selain followers Instagramnya jauh lebih banyak, termasuk dia udah main film. Aku belum. Berarti kamu harus belajar dari Rafathar sebenarnya, ya. Bukan Rafathar belajar dari kamu ya. Itu dia. Oke, jadi ada film untuk Rafathar dan katanya sekarang ini mereka juga mengadakan syukuran ya. Betul, karena selama proses syutingnya Rafathar ini bisa mengikuti sampai dengan selesai. Ih, kok luar biasa banget sih Rafathar, kecil-kecilnya sudah pengertian sekali. Seperti apa selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Insert Pagi. Juara loh Rafathar.